Natal adalah Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia untuk memberkati kita, untuk mengasihi kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, karena siapa yang menjadi kita yang terasa. Marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah, berjanji untuk menjadi pelaku firman. Kekudusan adalah terpisahkan dari dosa, berbudi luhur, jujur, dan bersih. Kekudusan adalah syarat bagi orang Kristen untuk kehidupan yang kekal. Kekudusan adalah syarat bagi orang Kristen untuk meraih janji Tuhan. Tuhan Yesus dalam pengajaran dan pelayanan yang menekankan kekudusan hati atau kesucian hati sebagai syarat dasar untuk kehidupan yang kekal. Salah satu yang dikatakan Tuhan Yesus pada khotbah di bukit di dalam Matius 5 ayat 8 demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kekudusan adalah perbuatan baik yang utama dalam kehidupan Kristen. Kekudusan adalah merupakan syarat dasar dalam kehidupan Kristen yang mana tanpanya kita akan kehilangan dan terus kehilangan berkat dan tujuan hidup. Cara paling pasti dalam mencapainya adalah dengan setiap hari mematikan kedagingan. Roma 8 ayat 13-14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Untuk itu perlunya kita kudus, supaya roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah, roh kudus ada di dalam kita untuk menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakkudusan akan semakin biasa ketika dosa dilakukan berulang-ulang, sehingga hati nurani menjadi mati. Akibatnya ketidakkudusan akan mendatangkan kemarahan dan hukuman Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kekudusan adalah proses seumur hidup, komitmen. Kekudusan adalah sesuatu yang harus dikejar orang Kristen, seperti kudus dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dan bila kita sungguh-sungguh komitmen, maka kita akan meraih janji-janji Allah. Kita berterima kasih atas karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, itu adalah anugerah yang terbesar bagi kita. Malam ini, apapun yang menjadi masalah, percayalah akan selesai, karena tubuh dan darahnya telah diberikannya kepada kita. Saat ini, silakan Anda semuanya berdoa masing-masing. Mohon ampun kepada Tuhan Yesus dan berjanji untuk tidak berdosa lagi, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan terjadilah Tuhan Yesus dalam hidup kami semua. Doa yang